Halo Lur, ketemu lagi di Diary Mas Apin. Nah, di depan saya sudah ada 3 Indomie Lur. Wah. Real Meat 3 premium dari Indomie Lur. Wah. Yang ini ada mie keriting rasa ayam lada. Ini juga yang kedua ada mie keriting rasa ayam panggang. Yang ketiga ada mie keriting rasa ayam jamur Lur. Oke Lur, saya kali ini mau mereview Lur 3 Indomie premium ini Lur. Jadi yang untuk rasa ayam lada itu ada ayamnya Lur. Nah, ini Lur bisa dilihat nih ayamnya Lur. Ini ayamnya asli. Ayamnya. Oke, terus ini yang selanjutnya ada rasa ayam panggang. Ini ada lengkap dengan bumbu kuah. Nah, ini bumbu kuahnya nih Lur. Nih. Ini bumbu kuahnya Lur. Untuk ini ya terserah nih Lur, bisa dicampur atau dipisah. Kalau saya dipisah nih Lur buat kuah. Wah, rasa ayam panggang Lur, ini penampakannya Lur. Terus satu lagi nih Lur, yang terakhir yang ketiga ini rasa ayam jamur. Ini juga asli ayam Lur, bukan kaleng-kaleng ayam nih Lur. Ini jamurnya Lur. Oke Lur, langsung saja kita review. Yang pertama saya mau review yang ada kuahnya dulu Lur. Ini keriting rasa ayam panggang Lur. Oke, ini yang dua saya singkirkan dulu ya Lur ya, biar fokus. Oke Lur, pertama kita coba yang rasa ayam panggang. Sebelumnya kita aduk-aduk. Amin. Oke, langsung kita caplok Lur. Tapi kita cicipin kuahnya. Saya mau cicipin kuahnya Lur. Ini ada daun-daunnya ini kecil-kecil ini. Kuahnya gurih Lur. Gurih. Wah, ini saya harus coba mie-nya. Ini mie keriting Lur. Jadi premium collection dari Indomie Lur. Kita coba mie-nya Lur tanpa kuah. Indomie tidak pernah salah Lur. Mie-nya nyal. Mantap. Bumbunya juga luar biasa. Nikmat. Oke Lur, kita coba pakai kuah ya Lur ya. Coba kuah. Ambil sedikit dulu mie ya. Kita gulung dulu. Lalu dikasih. Agak ribet ya Lur. Kita selipin sama kuahnya Lur. Buat dulur-dulur yang suka goreng, ini sudah cukup nikmat. Tapi kalau dulur-dulur yang suka mie kuah, ini bisa dijadikan satu Lur. Memang nikmat Lur. Kuahnya juga gurih sekali Lur. Tapi ininya mie gorengnya sendiri udah nikmat sekali Lur. Ini selera. Tapi kalau saya suka goreng aja Lur. Coba kita campur dulu.
rasanya semakin jadi semakin gurih lur. Jadi kita campur aja lur. Kita campur semua ya lur ya. Biar mantap lur. Wah ini lur. Jadinya mie kuah lur, bukan mie goreng lur. Mantap lur. Santapan banyak lur. Habis lur. Tinggal kita seruput kuahnya lur. Alhamdulillah. Oke lur. Habis. Kita singkirkan dulu. Oke lur, selanjutnya kita akan review yang rasa ayam lada lur. Wah, ini ayamnya asli lur, real real daging, real meat. Kita coba nih ayam ladanya, capok lur. Mantap lur. Langsung aja lur. Sudah tidak sabar saya. Ini lur. Capek lur. Wah, harus kita campur lur. Kuahnya dua nih bumbunya lur. Nih. Ladanya berasa sekali lur, mantap. Dagingnya juga real, bukan daging-dagingan. Mantap lur. Capek banget lur. Pedas lur, ladanya mantap, berasa. Buat dulu-dulu yang suka pedas, ladanya ini, yang ayam lada ini, rasa ayam lada ini, ladanya lonjok sekali lur. Jadi sensasi pedasnya itu ada dari lada lur. Wah, mantap nih lur. Capok lur. Caplokan besar lur. Wah.
Lur. Lanjut yang ketiga Lur. Wah, ini tadi yang pertama ayam panggang, kedua ayam lada, yang ketiga ayam jamur Lur. Ini juga real nih Lur. Sepertinya langsung kita coba. Saya coba dulu ayamnya Lur. Coba dulu. Yang ini lebih gurih dan manis Lur. Wah, ini kita campur aja Lur. Udah gak lama ini kita harus campur supaya bumbu ayam jamurnya itu merata Lur, biar lebih nikmat lagi Lur. Untuk rasanya memang ini cenderung gurih manis, dan rasa jamurnya, wah ini jamurnya Lur, cukup terasa Lur. Wah, kita sama ayam sama jamurnya Lur, kombinasi yang sempurna Lur. Wah, ayo Lur, capek Lur. Ini sepertinya buat anak kecil masuk Lur, karena tidak pedes Lur. Kalau yang tadi ayam lada itu pedes Lur, ladanya sangat strong sekali rasanya. Kalau ini rasa ayam jamur buat anak kecil bisa Lur, karena tidak ada pedes-pedesnya Lur. Lanjut Lur, capek Lur. Santapan besar Lur. Capek Lur. Penuh dengan daging dan jamur. Maaf ya, habis Lur. Oke Lur. Jadi untuk ketiga varian real meat produk dari Indomie itu tadi, ketiga-tiganya untuk tekstur mie-nya sendiri itu sama semua Lur. Jadi teksturnya adalah mie keriting Lur. Jadi mie-nya agak tipis, lebar, agak lebar-lebar, dan kekenyalannya ciri khas Indomie Lur. Sama mantap nikmat. Adapun bumbunya ya, rasa-rasanya yang membedakan yaitu tadi, untuk yang pertama tadi yang rasa ayam panggang itu dia sebetulnya goreng konsepnya, cuman diberi kuah
ayam, kuah kaldu ayam. Jadi bisa dulur-dulur kalau memang sukanya goreng ya cukup mie-nya aja yang dimakan tanpa kuah, atau dulur-dulur yang suka mie kuah itu bisa dicampurkan, dikombinasi, itu memang nikmat loh. Untuk rasanya gurih rasa ayam panggang, cuman menurut saya rasa ayam panggangnya sedikit kurang loh. Ya mungkin kalau dulur-dulur suka makan Indomie kuah rasa ayam panggang, ya itu sama, ya persis seperti itu rasanya, ini sama. Nah untuk yang kedua yang tadi, rasa ayam lada tuh mie nya sama, teksturnya rasanya ayamnya itu asli daging ayam, di kotak-kotak dipotong-potong seperti itu, dan rasanya gurih dan pedas, pedasnya itu pedas lada lur. Jadi dulur-dulur yang suka pedas itu mungkin salah satu alternatif makan pedas dengan premium collection dari Indomie lur. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir itu rasa ayam jamur lur. Nah, kalau yang ayam jamur itu cenderung rasanya itu gurih dan manis lur. Jadi untuk anak-anak itu bisa makan karena tidak ada pedas sama sekali lur. Dan jamurnya juga asli jamur lur. Ayam dan jamurnya asli. Nah untuk ketiga ini lur, wah kalau buat saya lebih suka yang ayam lada lur, karena lebih pedas, lebih sensasi pedasnya itu ada lur. Tapi keseluruhan Indomie tidak bisa diragukan lagi lur. Itu produk unggulan negara kita lur, Indonesia lur, Indomie itu sudah sampai mancanegara lur. Semua orang tahu bahwa Indomie itu luar biasa nikmat. Oke lur, cukup sampai di sini dulu lur video kali ini. Terima kasih udah mantengin video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen ya lur. Sampai ketemu di video berikutnya lur. Oke dadah, makasih, assalamualaikum.